Hari ini saya mau kupas dari Lukas 11 ayat 13. Saya undang saudara baca 3, 2, 1. Ternyata kita bilang bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Tidak mungkin anaknya ketika minta roti dikasih batu, ya kan? Ketika pak aku udah juara satu, aku minta handphone lah. Gak mungkin kita kasih kertas tulis, saudara. Pasti kita kabulkan, amin? Begitu juga dengan bapak di surga, dia lebih tahu kebutuhan anak-anaknya, saudara. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Amin. Tuhan sangat tahu kebutuhan kita. Kebutuhan yang paling esensi sebenarnya bukan kebutuhan makan minum. Bukan kebutuhan sandang pangan. Bukan kebutuhan cita-cita masa depan, saudara. Ternyata kebutuhan yang paling esensi yang Tuhan lebih tahu kepada manusia, saudara harus menerima Roh Kudus. Amin. Itu esensi yang paling penting. Kalau ini saudara tidak bisa terima, saudara menolak, saudara bahkan sampai tidak percaya, ini membuat Tuhan tidak bisa bekerja atas kita.